Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar penggemar setia Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mimin tentunya, yang akan memberikan kabar terbaru seputar artis kesayangan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tak disangka, untuk pertama kalinya Amanda Manopo cium kening Arya Saloka di saat akan perpisahannya di bandara keberangkatan Arya Saloka ke Amerika. Namun rupanya menjadi kesedihan tersendiri bagi Amanda Manopo mengantar keberangkatan Arya Saloka. Namun rupanya adegan ini menjadi sorotan, bahkan disebut wanita penggoda atau wanita gatal. Sebutan itu dilontarkan oleh salah satu akun yang mengatasnamakan Putri Ana istri Arya Saloka. Entah motif apa akun tersebut sampai menghujat Amanda Manopo habis-habisan. Dianggap adegan Amanda Manopo dan Arya Saloka sangat berlebihan, bahkan sampai cium kening. Meskipun Amanda Manopo adalah istri Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta sebagai sepasang Andin dan Aldebaran, namun rupanya banyak yang tak terima. Di foto itu terlihat Amanda Manopo sangat kehilangan sosok Arya Saloka. Mungkin memang perpisahan dan kesedihan mendalam bagi Amanda Manopo ditinggalkan lawan mainnya Arya Saloka. Lebih memilih akan tampil di layar lebar, Arya Saloka sampai tega meninggalkan Amanda Manopo. Tentu saja hal ini menjadi hal bahagia juga untuk istri Arya Saloka, Putri Ana. Akhirnya beban Putri Ana terlepas juga. Selama ini Putri Ana terbebani saat melihat Amanda Manopo dan Arya Saloka selalu beradegan mesra di sinetron Ikatan Cinta. Akhirnya Arya Saloka sudah tak main bareng Amanda Manopo lagi. Tentu saja hal ini juga jadi hal yang ditunggu-tunggu oleh Putri Ana. Menjadi kebahagiaan tersendiri, suaminya terlepas dari Amanda Manopo. Namun tetap saja, penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka tetap selalu mendoakan semoga Amanda Manopo dan Arya Saloka tetap bersatu di dunia nyata, meskipun sudah tidak satu program sinetron lagi. Baiklah, hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya dan terus dukung channel ini agar tetap bisa memberikan informasi terbaru seputar artis kesayangan kita semua dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita terbaru dari AM Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.